Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah, Lirboyo Kota Kediri adalah pondok pesantren Salafi terpadu yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Diasuh langsung oleh Umi Nyai Hajah Aina Aina Ulmardia Anwar, putri pertama Kiai Anwar Mansur, dan cucu Almafurla Kiai Marusali, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Bersama sang suami Abah Kiai Ma'ruf Zainuddin menyelenggarakan 4 lembaga pendidikan secara paralel dan terpadu meliputi Madrasah Al-Quran Arisalah, Madrasah Diniyah Arisalah, SMP dan SMA Arisalah. Memadukan pendidikan salaf dengan pendidikan umum, mempelajari Al-Quran dan Kitab Kuning dengan disiplin ilmu nahwu, sorof, tauhid, fikih dan tafsir, dilengkapi dengan laboratorium biologi, fisika, kimia, serta komputer. Pembelajaran bahasa di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah, Lirboyo Kota Kediri, meliputi bahasa Arab, Inggris, Jepang, serta bahasa Mandarin. Sejak didirikan tahun 1995, lulusan dan alumninya sudah menyebar ke seluruh perguruan tinggi negeri dan favorit di dalam negeri. Lulusannya juga sudah banyak yang melanjutkan studi S1 dan S2 ke luar negeri, seperti Yaman, Maroko, Turki, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Tiongkok atau Cina, Malaysia, dan Australia. Tahun ajaran baru ini, Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah menerima pendaftaran santri baru. Dibuka mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020. Anda juga dapat mendaftar secara online melalui aplikasi Arisalah Lirboyo Mobile. Aplikasi dapat diunduh di Play Store dari HP Anda. Semua informasi sudah tersedia komplit dalam layanan aplikasi ini. Ingat aplikasinya, Arisalah Lirboyo Mobile. Atau hubungi Sekretariat PPST Arisalah ke nomor telepon 0354-770-0077. PPST Arisalah membentuk pribadi luhur, menebar akhlakul karimah, menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.